Halo semuanya, di kesempatan kali ini, kita akan belajar cara untuk menghilangkan garis-garis merah pada tulisan di Microsoft PowerPoint. Contoh-contoh garis merah ini dapat kita lihat di slide PowerPoint-nya ini ya. Oke, bagaimana cara untuk menghilangkannya? Ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai. Untuk menghilangkan garis-garis merah di bawah tulisan PowerPoint ini, caranya cukup mudah ya. Oke, kita ke tab file PowerPoint-nya ini. Kemudian di tab file PowerPoint-nya ini, kita ke Option. Oke, di menu Option-nya ini, kita ke Proofing. Kita klik Proofing ini. Kemudian di Proofing ini, kita ke bagian When Correcting Spelling and Grammar in PowerPoint. Nah, kemudian kita lihat di sini, Check Spelling as Your Type ini, ada centangannya. Nah, untuk menghilangkan garis-garis merah ini, kita tinggal hilangkan centangannya ini. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat garis-garis merahnya sudah hilang. Oke, mudah-mudahan. Oke, demikian saja cara untuk menghilangkan garis-garis merah di tulisan PowerPoint. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.